Tertanya pendirian Datuk sendiri mengenai pencarangan kerajaan sebelum ini, bagi Banyu sendiri, beliau menyatakan dikaitkan mungkin ada kita kata, saya tak ada masalah gitu. Kita jelas sebab kita sebagai Islam Al-Quran dan hadis adalah panduan kita, dan kita meniti sebab kita melihat perkahwinan berumur ni banyak faktor. Dia kena melihat latar belakangnya sebab penyelesaiannya kita kena lihat latar belakang. Ada masalah isu kemiskinan, ada masalah isu sosial latar belakang, ada masalah adat. Jadi kita jangan mengambil satu formula untuk menyelesaikan masalah yang banyak. Jadi sebab itulah bagi saya, saya tidak ada apa menentang perkara yang baik, perkara yang untuk kebaikan sebab kita Islam lebih lagi nak membawa masyarakat kepada kebaikan. Apa cuma kita letakkan landasannya Al-Quran dan hadis. Itu yang kita pegang. Jadi insya-Allah setakat ini kita meneliti mana-mana yang tidak bercanggah dengan Quran dan hadis, kita terus terima. Kita terima insya-Allah. Apa yang bercanggah, mungkin kita minta ulama tengok dengan mungkin suasana yang apa yang keadaan masa yang sesuai.